Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, kali ini dalam suasana memperingati nuzulul Quran, setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama, orang Nasrani punya kitab Injil, orang Yahudi punya kitab Taurat, orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, pengikut Konghucu punya kitab Tao Te King, orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng gak sama perempuan? Normal. Kalau gak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng gak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan enggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah, puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng,
dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga. Liar, itu maksudnya. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad, kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Pek. Bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun, dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil. Wa mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil. Wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil. Gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Wa lahu zail, dan dia punya ekor. Enggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa, itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa, itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa enggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Qur'an. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu.
Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamitslihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang teh ayeuna teh boleh pakai teh. Ayeuna teh kita teh kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insyaallah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya. Cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ini saya sejak ada perkutut di rumah ini, dagang lancar, perkutut. Ini Ramadan bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan, membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering mengungkapkan selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan. Safnya makin maju. Pasar ramai, terminal bludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak. Padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila,
Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran, yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah lor, madep ngulon, mang. Yang datang dari sebelah wetan, madep kulon, mang. Yang datang dari kulon, madep ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap solat Jumat, khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila? Kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah, kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru oleh hal-hal yang sepele, yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo, luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu teh Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda. Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda. Ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan. Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun, yuk.
Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Kita pulang yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, ke mana anjeun? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Ini yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun linafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apa kalau kita tidak sholat, Allah rugi? Apa kalau kita tidak bayar zakat, Tuhan bangkrut?
Apa kalau sedunia tidak ada yang sujud, Tuhan berhenti jadi Tuhan? Kita mau lakon apa, Allah tetap Allah. Kau mau jadi orang baik-baik, mau jadi bajingan paling tengik, mau jadi orang soleh, mau jadi orang salah, Allah tetap Allah. Kita hanya zalim kepada diri kita sendiri. Ini kelompok pertama, menerima Quran dengan ucapannya tapi menolak dalam perbuatannya. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Amin. Yang kedua, wa minhum muktasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50. Separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total. Kapa, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muktasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, di belakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qurani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat, nasihat yang bisa bicara Al-Quran, nasihat yang diam saja maut. Mau dagang, minta nasihat Quran. Mau bertetangga, minta nasihat Quran. Itu nasihat. Nasihat yang kedua, diam saja, tahu-tahu datang maut. Makanya anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita, karena tahun depan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan. Manfaatkan 10 yang akhir untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita sudah mendekati akhir, saya akan baca doa. Mari kita Fatihah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah.
ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.